Bila rambut telah berubang, maka hukumnya sunat. Di situ kebolehan. Life could be a dream. Life could be a dream. Hey, what's up guys? Hari ni kita bertemu lagi dalam segmen rambut. Sebelum ni aku pernah share cara potong rambut sendiri. Aku pernah share juga cara luruskan rambut sendiri. Hari ni aku akan share cara untuk mewarnakan rambut sendiri. Dan aku tahu topik mewarnakan rambut ni banyak betul perbahasan. Aku bukan orang pakar untuk bagi komen tentang hukum mewarna rambut ni. So jom kita tengok video ni. Apa komen orang yang lebih arif lah. Silakan. Hukum mewarnakan rambut sama ada dengan inai secara tradisional ataupun dengan artificial, iaitu dengan bahan-bahan yang lain, chemical process, maka hukumnya adalah harus. Tetapi bila rambut telah berubang, maka hukumnya sunat. Di situ kebolehan. Rambut aku ni walaupun nampak macam hitam, sebenarnya kalau tengok ni, tengok kat sini ni, banyak je putih lah rambut aku. Bila mewarnakan rambut, aku akan pakai dua jenis brand ni. Silky Professional Grey dan satu lagi Garnier. Jadi korang tanya kenapa aku pakai dua brand ni. Bila aku cari pewarna rambut, benda first yang aku cari adalah logo halal. Logo halal daripada Majlis Ulama Indonesia. Dan sama juga untuk yang Garnier ni, dia ada logo halal daripada Majlis Ulama Indonesia. Korang dah tulis lah pewarna rambut yang telus air. Bila korang nak beli pewarna rambut, biasa dia ada kod tau. Ada nombor 30, 10, 20. Kalau yang ini dia ada tulis nombor kod 3. Dia tulis nampak coklat gelap. Aku suka ambil warna coklat gelap ataupun dark brown. Warna dia lebih natural lah berbanding dengan warna yang hitam legam. Aku pernah try dulu hitam legam. Macam apa sih? Macam hero Hindustan. Lohe ke syarir ke par nahi jas. Aku lebih prefer colour yang lebih natural lah. In fact, rambut aku sebelum ni memang bukan warna hitam pun. Rambut aku memang pirang-pirang dari kecil. Jadi bila korang buka, tak kisah mana-mana brand pun, dia akan bekalkan korang dengan dua jenis krim. Krim, colour cream. Yang kedua, developer cream. Okay, dia akan ada dua krim. Krim ni kena campurkan dan baru kita apply ke rambut. Sama jugalah kalau aku buka yang Garnier ni, dia pun ada dua jenis krim juga. Krim pewarna, yang ni krim developer. Cumanya untuk yang Garnier ni, dia tak dapat sikat ni. Sikat ni penting tau, sebab sikat ni bentuk ni macam gigi-gigi je ni. Biasa aku akan letak sebelah ni krim pewarna, satu lagi krim developer. Dia akan letak side to side, so kita tak payah masuk dalam mangkuk nak gabungkan. Dan kita just sikat je. Tak susah macam kita nak luruskan rambut. Satu lagi, kita akan dibekalkan juga dengan after color conditioner. Lagi satu, ramai orang tanya pada aku, buat macam ni rosak tak rambut, buat macam tu rosak tak rambut. Aku kena beritahu siap-siap, I am not a professional. I'm not listening to you, you're crazy. Aku buat ni sebabkan aku sendiri nak melakukan penjimatan. Bila potong rambut, kalau pergi kedai mamak pun sekarang, paling murah RM12. Macam aku ada jambang ni kan, jadi RM15-16. Luruskan rambut, macam aku cakap, salon paling murah berdapat RM80 ke RM100. Itu paling murah. Mewarnakan rambut ni aku tak pasti. Aku tak ingat lah, dulu aku macam pernah buat sekali. Tapi aku rasa macam tak murah jugalah berbanding kalau kita beli. Aku beli kat Watson, tengah deal, harga dalam RM16-17. Kalau tak, harga dia biasa dalam RM20 lah. Sama jugalah brand Garnier ni. Korang boleh try lah dua-dua brand ni. Tapi antara dua ni aku lebih suka yang ni lah. Simple dan barang-barang dia cukup lah. Jom kita buat. Of course dia masih seal. Dulu aku puas lah aku cucuk kan pakai benda lain. Rupanya aku baru tahu belakang ni dia pakai penutup benda tajam. Function dia untuk tembuk benda ni. Okay, so kita cucuk. Dan dia dah terbuka. Untuk ini dulu. Ini apa nama dia ni? Color cream. Letak je macam ini. Okay, nampak? Ada sebelah. Dan kita akan letak satu lagi cream, developer cream. Dia kena dua lah. Okay, so akan jadi macam inilah. Dua. And then tak ada cara lain, sikat dia. Sikat ni je. Sebab kalau nak perfect sebenarnya untuk rambut-rambut pendek, kita kena pakai sikat kecil ni. Masukkan dalam mangkuk, dia ada macam brush lah. Brush. Dan sekarang, the waiting game. Dan aku kena ingatkan, kalau dah warnakan rambut ni, dalam tempoh 14 hari ataupun 2 minggu, elakkan daripada luruskan rambut. Aku dah pernah try dah. Aku hitamkan rambut dulu. Esok ataupun 2 hari selepas tu, aku luruskan rambut. Aku apply krim luruskan rambut, tanggal warna-warna hitam tu. Sebab tu dia kata jangan buat back to back lah. Decide lah mana korang nak buat dulu. Kalau nak luruskan rambut dulu, luruskan rambut dulu, biarkan dalam 2 minggu, lepas tu baru hitamkan rambut. Atau korang warnakan rambut dulu, biarkan selepas 14 hari baru luruskan rambut. Okay? Itu kena ingat.
Sekarang aku biarkan rambut kering. Sepatutnya dah settle lah. Alright. So inilah hasil lah. Rambutku semakin hitam dan bersinar. Okay, kalau tadi macam tadi ada rambut-rambut putih kan? Sepatutnya dah tak ada lah. Okay, clear. Kalau ada tepi-tepi putih ni bawah ni sebab aku tak pakai brush tadi. Sepatutnya itulah, aku suka pada imperfection. Kalau terlampau perfect sangat nanti nampak macam fake. Inilah dia warna yang aku pilih. Untuk korang yang nak mencuba, jangan segan, jangan silu, cuba. Benda-benda macam ni memang kita kena cuba je. Kita nak jimat kan, buat. So, itu saja daripada aku. Sign off. Bye-bye.